Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku David di channel David YT2 ya guys ya. Nah, kali ini aku bakalan memberikan tutorial gimana sih caranya download game Apex Legends di channel David YT ataupun David YT2 ya guys ya. Nah, kali ini tutorialnya sangat mudah banget teman-teman. Cara melewati short link, cara melewati link website di channel David YT2 ya guys ya. Oke, kalian tonton aja videonya berikut ini cuy. Pokoknya mudah banget ya guys ya. Oke. Buat mempermudah kalian juga cuy biar bisa download tanpa password ya guys ya. Nah, ini website bikinanku sendiri teman-teman. Di sini ada game banyak banget ya guys ya, ada Apex Legends, ada game Android, kalian bisa download aja sendiri cuy. Oke, aku bakal memberikan tutorialnya gimana sih cara melewati link Smaur teman-teman, atau link, pokoknya link short link gitu ya guys ya. Oke, aku bakal contohkan di Apex Legends yang ini teman-teman, di download ini yang terbaru ini. Nah, kalian setelah kalian klik download di bagian download, nanti kalian akan diarahkan ke website lain ya guys ya. Nah, itu kalian bisa klik aja tombol kembali teman-teman. Ini yang paling bawah sini cuy, ini. Nah, kalian bisa klik aja tombol yang itu ya guys ya. Nah, setelah itu kalian bisa klik download lagi teman-teman di bagian modnya itu teman-teman ya. Ini contohnya kayak gini cuy. Nih. Pokoknya kalau kalian muncul ke website lain, kalian tinggal back aja ya guys ya. Nah, kalian download sampai, nah, sampai dia tuh nggak dialihkan ke website yang lain, teman-teman. Kemudian di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini aku udah bikin link downloadnya ya guys ya. Ada link download APK menu, ada juga Kmod menu, teman-teman. Nah, di sini untuk Kmod menu ini tuh adalah short link ya guys ya. Jadi, cara downloadnya tuh nanti kalian akan diarahkan ke iklan gitu cuy. Jadi kalian tinggal skip-skip aja ya guys ya iklannya ya guys ya. Ini aku contohin di yang lain teman-teman, jaringan yang ini cuy, soalnya ini cuma mod menunya di sini media fair ya guys ya. Kita coba yang lain dulu bentar. Oke, kita coba yang ini teman-teman. Oke, kita coba yang mod NSX ini ya guys ya. Nah, di sini ada link tanpa password dan link media fair ya guys ya. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian link tanpa passwordnya ini. Nah, kalian akan diarahkan ke website ini ya guys ya. Ini website yang utamanya teman-teman. Kalau kalian belum ke website ini, berarti kalian tinggal back aja kembali cuy. Terus kalian klik lagi tombol klik lagi linknya ini teman-teman. Nah, sampai balik lagi ke website yang ini ya guys ya. Nah, setelah itu kalian di sini scroll ke bawah, kalian pilih open. Nah, kalian muncul website yang lain, kalian pilih back lagi teman-teman. Pokoknya kalau muncul website yang lain, kalian back lagi dulu. Kemudian di sini ada iklan, kalian tekan tombol X-nya tadi. Nah, di sini udah ganti menjadi next ya guys ya. Kalian tinggal klik aja di bagian next-nya. Nah, kalau muncul lain kita kembali lagi cuy. Nah, setelah kalian kembali di sini, kalian tinggal klik aja saya bukan robot. Kemudian kalian klik open. Nah, kalau muncul lagi kita back lagi. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Sangat mudah banget teman-teman. Nah, kita tinggal ulangin lagi aja. Open lagi, back lagi. Kita tunggu. Nah, kalau ada tulisan yang kayak gini kita klik lanjutkan aja. Ada website lain, kita kembali lagi teman-teman, kita go to link. Ada website lagi, kita kembali lagi, dan di sini open link ya guys ya. Nih. Nah, langsung ke media fairnya teman-teman. Ini Apex Legends ini tanpa password ya guys ya. Kalian bisa menikmati Apex Legends ini tanpa susah-susah cari passwordnya teman-teman. Kalian tinggal download aja seperti biasa. Nah, downloadan otomatis masuk di sini ya guys ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman untuk cara melewati short link ya guys ya. Untuk yang satunya tadi tuh link media fair teman-teman. Untuk link media fair tuh ya tinggal kalau ada iklan kalian tinggal back, nanti muncul ke media fairnya, dan di situ ada juga passwordnya ya guys ya. Untuk passwordnya ada di video teman-teman. Oke, kemudian aku bakalan lanjutin lagi cara pasang game Apex Legends-nya ya guys ya. Oke.